Tun berusaha dengan luntuan Cirebon, Jawa Barat. Duk di melu buat kuancung yang dia semedang. Ijuk surat sebuah natanuh bangsa Aceh sebuah kewakaf. Liki Haji Sanusi. Kepada cunya dia tanah yang masih kosong, tolong ustaz suruh buat satu rumah adat. Milik tanah itu sama saya yang kadang kuburan cunya dia. Dia amanah buat luntuan kan lunjuk Pak Muhalim. Untuk dah pegang sebuah rumah adat. Tanah wakaf Liki Haji Sanusi. Ia Haji Sanusi yang kadang cunya dia. Tuan kali lalu luntuan dakwah di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya luntuan kena undangan mahasiswa Jakarta. Luntuan dakwah di asrama Foba Jakarta. Tapi Bandung yang oh tak cerita abah tiro di kagum luar tiro hebat tak tidak ya. Maka yang lu kena pegahnya kan mudah-mudah mbak perjuangan Aceh. Sipto M Sapo yu mulai orangnya punya dalam perjuangan Aceh. Lebih-lebih dalam panglima di bangsa dua Sultan Aceh menyerah bak Belanda. Wajah datang di buk pangkal lima nak bincang jenderal. Maka panglima di bangsa saya ke angkuh ke pangkat ke raya. Dikirim surat kena wajah dia di Belanda. Isi dalam surat. Kamu mohon bak bangsa Aceh untuk peik bendera Belanda. Yang kedua Aceh menyerah bak Belanda. Yang kelihatan Aceh puputuh hubungan dengan Turki. Yang dilakai di Belanda, ia pegat bak panglima di bang. Yang intak surat kena wajah dua draw. Yang tidra orang Jawa, tidra orang Belanda. Anda baca surat di Kadi Malikul Adik Emo Lombada. Mirah ke penyung Kadi Malikul Adik. Panglima Tibang Aseh. Kujuk lada, kuyuk kublawa. Kujuk lada, kujuk kerja Turki, kujuk senjata puak kena. Rupanya dia menyerah bak Belanda. Na'udzubillah min zalik. Gedayang bak yang main suratnya. Kamu bangsa apa? Saya bangsa Jawa tuan. Oh, kamu sebagai apa di sana? Utusan Belanda dengan Panglima Tibang tuan. Agamamu? Agama saya Islam. Astagfirullahaladzim. Islam, Islam. Ini satu lagi siapa? Utusan Belanda tuan. Agama? Agama Belanda. Orang-orang Belanda wajar. Orang Belanda, agama Belanda, utusan Belanda wajar, wajar. Kamu orang Islam. Tapi utusan Belanda, ya. Kamu berpihak ke Belanda, tuan. Oh, pajan kawan, pajan kembali. Nyo kena izin buat tuan segera kembali. Press up. Gekeli imu lumbada nyak kadi malikul adid. Gee urmoh imu lumbada. Rap kepedik pedik buat para. Geden imu lumbada. Gedeng di kawak yang dua draw. Kata-katanya mendeng dalam buku Aceh. Gekarang di Syekh pun main. Nyak. Kue ugli. Kujak kok kaya. Yang panah kukuh leher. Yang panjang kukuh dua. Gegrop kadi malikul adik mulut bata atas Jawa amai surat. Ciruk, ciruk, ketempuk siya. Gegrop atas Belanda, ciruk, ketempuk siya. Gekarang lam surat di Aceh. Kue ugli kujak kok kaya. Panah kukuh leher. Panjang kukuh dua. Pakan yang panah kukuh leher. Orang Islam di dalam rek kafe. Leher apa yang kau. Orang kafe di dalam rek kafe wajar maka kekosa. Gekarangnya lam surat di Aceh. Nyanban hanya bak kepudang Islam atau bumu Aceh nyawa. Sagai ya kebu u kengkut asap ke kelemu apuihu ke jalimu. Sagai ya kebu apuihu. Sagai kebu u kengkut asap ke kelemu apuihu ke jalimu. Gekoh sagai liah tu geramah sagai lima tu. Gue kedai hubli hana makanan lam jak lam Jepang lam Belanda. Maka gede bruh langli geput asap pada tubuh baik kat tubuh yang mok hana kelimu yang langli apui hu kejalimu gelayu jarok gerahu muka menan hanya bak kepedang Islam ada bumuh Acehnya. Maka luntuan mohon kepada anak-anak long yang kajik ke pejabat yang masih muda-muda mertua baik kaku tak kati ni Islam yang nak pandang dua Aceh baik kaku tak kati ni adat yang ada Aceh baik kak pejabat sah sebayang lewakah hama agama kalau musyawarah dengan ulama Aceh Aceh dia tak ulama mertang dengan pengampung musyawarah ni baik musyawarah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia tak tahu ulama-ulama mertang dengan kampung hanya tak kutak kati ni lebih berdam pidinya cukup mulianya Abu Hasan kurung kali ni terima Abu Hasan kurung kali Abu Hasan kurung kali Syekh tujuh ya. Syekh tujuh pekan Syekh tujuh ban tujuh boh ban tujuh dro tambah nek Syekh Syekh Haji Hasan kurung kali anak Syekh Haji Hanafiah Syekh Haji Hanafiah anak duku Syekh Haji Ambas Syekh Haji Ambas anak duku Syekh Haji Abdul Rahman tungku ja melabuh dewa tungku di kubur tungku Syekh Haji Abdul Rahman anak tungku Syekh Fadil Syekh Fadil anak Syekh Labadah
Syekh Labada anu Syekh Al-Haji Haji Al-Haurani Ibnu As-Sab'ah dari Mekah gebunan Syekh tujuh nyan bekata penyak lahir di sanggupi dia pekan lahir buah sangkung di pidi mak ubena ulama di Aceh Raya di Belanda Madung hana ho geplung lagi yang melindung geplung lama Aceh Raya kena upidi mak pekan kena ia ke Belanda Fatimah radhiyallahu an binti Rasulullah si kurang drama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir Islam di Acehnya umi dan ayah dari Sayyid Maulana Abdul Syah melahirkan seorang putra diberi nama Sayyidina Abdul Rahman Syah beliaulah mendirikan dayah pertama di Asianya sedang di Aceh Timur pula kebunan dayah Darul Kamal Al-Aziziyah dayah yang kedua sedang di Cek Kalabayun kebunan di Sayyidina Abdul Syah maka di Aceh tidak ada yang bernama pasantren tidak ada pasantren dua macam di Acehnya nah pasantren di Aceh hafid Al-Quran tetapi diharamkan buat kitab kuning diharamkan maulid diharamkan kenduri diharamkan talqin mayen diharamkan sama dia hormati tapi ji hafid Al-Quran Rasulullah ni pekak waktu dunia kena kiamat lahir hafid Al-Quran tidak mengetahui tentang hafiqih tapi na pesantren dak eh hafid Al-Quran anak runtuan sendiri tapi wajib buat kitab kuning di pangwar dengan dia maka di Aceh tidak ada yang bernama pesantren yang ada dayah dalam dayahnya Raja Banten dijabut dalam dayahnya Raja Turki dijabut dalam dayahnya Raja Afrika Selatan dijabut dalam dayahnya mak lahir Ahlussunnah wal Jamaah yang cukup ketat atau muacanya hai lintung ni sidang demi dah maka sino ke lahir ulama-ulama besar mak dukuci di Tiro Syekh Muhammad Samanya nak katuri dukuci di Tiro bijak buat ke Mekah bijak buat Mekah sehingga dengan senak ogranya dukna buat yang lebut di Mekah dukuci di Tiro gua pada wajah pada dukuci di Tiro putra pidi asli gua jabut di Mekah ke Mekawai dengan anak Abi Lampisang di Aceh Raya anak ke Mekawai dukuci di Tiro Syekh Muhammad Samanya anak Abi Lampisang Aceh Raya lahir siapa anak agam anak agamnya yang berkahwin dengan Cut Mirah Gambang anak cucunya Din laku pertama panglima ulili laku yang kelahir cucunya Din Tunku Manjuhan Pahlawan kuburan di Bogor Raya Melabuh anak berkahwin di kursi di Tiro Syekh Muhammad Saman dengan anak Abi Lampisang Aceh Raya lahir sebuah anak agam anak agamnya yang berkahwin dengan Cut Mirah Gambang anak cucunya Din anak berkahwin di kursi di Tiro Syekh Muhammad Saman dengan Cut Mirah Gambang lahir keturunan kelahir lahirlah wali ketemu Hasan Muhammad di Tiro walinya kenapa kaplu wali ulama segelang berangkat Sweden kedeh wali sempat kehubut kesemubut di Aceh kitab Arab maka walinya kenapa kaplu sempat kehubut papatan Aceh papatan Aceh Muhammad Zaman dengan kitab Arab maka wali kenapa kaplu makami dan ayah dia tetap lama yang belum kena pegah kenyan mak tungkusi di Tiro Syekh Muhammad Zaman kekuatan yang gejang bak lebu mati kapi gejang bak lebu mati kapi kekuatan tayo jino tajang kapi mati bak lebu dipikir oleh Belanda menyebut lagi kekuatan ulama gejang bak lebu mati kapi mesti dia menjadi dadang lino maka dipegat taruhan mak oleh Belanda siapa saja mampu membunuh tungkusi di Tiro Syekh Muhammad Zaman kami berikan jabatannya mukim ibadah seluruh bangsa Aceh pengkhianat saya mampu asalkan engkau berikan jabatan saya mukim silakan ijak pada kunci piro yang tanya putra ik ni pejuh habu hak ik lum pejuh sapu ni lum dalam keadaan sakit kurang sehat dan lum hek dadat jabatan di kunci di Tiro Muzabbirul Muluk Presiden Aceh Aceh pertanyaan mak dengan Jakarta hanaruh saudara hanaruh Aceh usia bubi budeng pop Aceh, Jakarta. Pulau Jawa, Pulau Aceh. Hanaruh hubungan Jakarta dengan Aceh. Muzabbirul Muluk. Itu yang pada kunci di Tiro. Yang nama Nepu, Abu. Mesirik narik dan kunci di Tiro. Yang nama Nunyak Sia Berkiak, yang nama Alhamdulillah kasih kupah kunci di Tiro. Maka diminta Allah berkiak. Dan Tuhan beri dia pada doa ni, Mak. Yang buhtu balang Sia Berkiak. Uri dengan Aceh, Mak. Uri dengan Aceh, bermohlah hudah. Maka yang poh Aceh yang relah Aceh yang relah agama di Aceh yang relah adat Aceh yang hanjit pegah ke bangsa Aceh urah Aceh sendiri bungai terpegah ke Aceh kerana terkut relah jabatan bermoh lauda mak yang butuh balang si berkik pertika masak takut si berkik diundang lukun syik di Tiro Syekh Muhammad Saman
bak kampung cukup jauh kota Bandar Aceh, lunduan warga, lunduan dakwah di sini. Kampungnya kampung cukup mulia, sering dikunjung oleh Allah kena. Lang kampungnya hanya tempat di Belanda, kena diundang di kunci itu tidak. Lagi pada jauh di kunci itu tidak. Kejauh kepegah abad hekri. Wahai anda lom bangsa Aceh, anak trip leh lom mutuah dia kena jawab Allah. Makanan mangat kena ladu buh lom lom kalau pejuh tu baham mutuah. Lu amanah berkata nanggeranya dia jaga berkata. Nanggeranya kirim Islam. Dan nanggeranya kirim Quran Rasulullah. Nanggeranya tidak dengan sunnah wal jamaah. Nanggeranya lahir awliya-awliya Allah. Sabah nafah tu kena habis mubek saga-saga ketunduk ke kafe selain pada alu sunnah wal jamaah. Mertuah. Amanah kursi dah. Lung kena jawab Allah. Habis mudu kursi diterang balik mata. Jok semana pegapan sebayang. Mereka kuburan umur ialah indah puri. Bak lontuan pegahaba milad berusaha. Isinah lontuan pegahaba. Bak kuburan wali berusaha di milad. Memperingati milad dan jahit. Lontuan ceramah berusaha isinah. Yang lu kena pegah bak anak-anak lu di pidia mertua. Kata-kata ulama Aceh ni, kamat kata-kata ada kursi di tirau, nek kata yo. Sungguh biadab bangsa Aceh ni, ya Allah. Baru jabatan mukim di Jok di Belanda, ditempah ulama cukup muhai. Hana raya jabatan mukim, paling raya 12 buah menasah, sabah mukim. Muhai tak ada kursi di tirau, Syekh Muhammad Saman, kecang balik buah mati kapi. Baru jabatan mukim di Jok di Belanda, ditempah ulama cukup muhai. Pulang jabatan camat, pulang jabatan bupati, pulang jabatan menteri, pulang jabatan presiden, mama yang nak curi, Islam dah curi, urung-urung cik, nabi-nabi yang curi gara-gara jabatan. Baru jabatan mukim dijuk di Belanda, tempoh ulama yang cukup mahal. Bertatabuh nan kampungnya, dalam kampungnya ditubah tempoh cik ditiru di Belanda. Bek gada sejarah di Aceh, kebuhnan hanya kampung lam tebah Bandar Aceh. Gampung lam tuba Bandar Aceh di sinan kenyak di tuba tu kucik di tirau Syekh Muhammad Saman maka dia tak tanuk dengan kampung Bandar Aceh yang bersirah kaitan dengan awal pakai ngebuh dengan kampung lagi nyong pakai ngebuh dengan kampung kawan 16 pada pada dakwah dan tuan berusaha tidak urun Tuhan di kurung puluh tujuh turumu geduk samping dan Tuhan abu yang gemudungkat abu lu kena tanya pakai ngebuh dengan kawan 16 tengku 16 dua urung oi tak halu 16 orang ibadat hana datang oleh tanya haluh datang ibadat kepada Allah oh tidak handuk tidak cun yang kena nyan kuri yang kawai tumpuman Johan pahlawan 16 orang kebunan kawai 16 orang yang kawai tumpuman Johan pahlawan menanci pekan kebunan dalam debah di sinan di debah tepuk cik di terosya masa-masa maka kedembah-kedembah ulama Aceh ada istadab pun datang bangkit kembali maka lu mohon Pak Mukim lontuan bangga datang dan lontuan ucap terima kasih kepada amu dan muda kecamatan Tiro kita bangkit semangatnya karena nampak tangan pemuda lah masalah adat dan istadab agama-agama di sini kamu merasa bangga dan bahagia.